tentunya Polres Maju akan terus berupaya dan lebih responsif dalam menyampaikan masukan serta kritikan dari masyarakat. Untuk itu, sebagai awal dari acara ini, kami persilakan Bapak Polres Maju untuk menyampaikan sambutan. Melalui sarana media ini, Bapak Kapolri memberikan peluang seluas-luasnya kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat. Tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan ketika di suatu kelompok kecil, mungkin keluarga, sampai dengan kelompok yang lebih besarnya lagi, mungkin ada situ namanya kelompok-kelompok tertentu. Ya, contohnya ada lembaga saudara masyarakat dalam bentuk Pemuda Pancasila, bahkan kelompok besar, ya, sampai dengan tahap pemerintahan di tingkat RT, RW, desa, atau lurah, atau kecamatan, sampai lebih tinggi lagi, apabila ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan, ya, baik itu masalah-masalah kecil, contoh masalah kecil itu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah misalnya, bisa dikomunikasikan dengan baik, sampai dengan contohnya masyarakat itu bermasalah atau ada terkait dengan hukum. Nah itu, inilah maksud pointer-pointer, salah satunya diadakan kegiatan Jumat Curhat. Ya, mungkin dulunya dibilang ini wadah bermusyawarah. Begitu kapan di? Kalau kelahiran-kelahiran tahun, ada 60-an di sini? Kelahiran tahun 60-an ada? Nah itu, kalau ketua Pemuda Pancasila ya masih milenial. Tahun berapa kira? Nah itu milenial. Yang 60-an, 70-an ini itu memahami itu peran aktif daripada wadah atau sarana seperti ini. Ya, itu tadi. Jadi tolong nanti kita relate, kita menyampaikan, ya, di sini ada perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga, ya, yang di mana perannya itu sangat penting untuk ketua NKRI, untuk Kamtibmas. Ya, kalau Polri yang jaga ini, Pak, mohon maaf, sengkang ini luar biasa, ya. 14 kecamatan, ya, berapa desa kita kasih intel? 190 kelurahan dan desa. Dipecah lagi, kira-kira berapa KKA itu? Berapa jiwa? Ya, berapa masyarakat yang membutuhkan sandang, pangan, papan? Kalau dia butuh itu berarti butuh kenyamanan itu, Pak. Butuh dia untuk hidup damai. Nah, yang menjaga ini bukan semata-mata Polri, kita di semua itu. Secara rasionya, personil yang ada di Polres Wajo ini kurang lebih 500 personil. Itu sudah termasuk polsek, Pak. Menjaga sekian juta jiwa. Nah, jadi bukan 1:10 lagi. Mungkin bisa jadi 1:300 atau bahkan lebih. Itu rasionya di situ, Pak. Makanya itu pentingnya, ya, pimpinan tertinggi Polri mengambil kebijakan, ya, mengarahkan atau memberikan petunjuk untuk dilaksanakan kegiatan seperti ini, ya, Jumat Curhat, namanya curhat, curahan hati,
Curahan hati itu yang kecil-kecil, Pak. Salam itu sekarang yang viral, siapa namanya ini? Fajar-fajar itu. Itu curhat betul dia. Begitu nih. Nah, itu. Sampai nangis. Terus poin yang berikut. Kata Bapak Kapolri, jangan ghosting itu penyidik. Ya. Apa namanya itu bahasa Singkana? Ghosting itu apa? Kalau bahasa Singkana. Jadi intinya apabila ada permasalahan tak, ya jangki sungkan-sungkan menanyakan ke penyidik atau petugas kepolisian yang menangani, dan perintah pimpinan tertinggi petugas yang menangani jangan agak kuro, apa namanya itu kalau bahasa Sengkang itu, ya, ya. Gerak apa namanya gerak apa namanya itu tidak nyaman lah hatinya, ya itu bahasa nuna itu jenis pontonya itu ghosting, bahasa Sengkan apa itu agak itu kira, ya intinya tidak nyaman dia dihubungi, jangan seperti itu. Karena apa, ya mohon maaf, masyarakat ini menginginkan tahapan, ya itulah perannya di situ Polri, ya. Nah itu bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Poin yang berikut, kegiatan ini akan dilaksanakan secara kontinu atau next, ada berkelanjutan terus. Kita gali permasalahan yang ada di Sengkang. Ada kebijakan pemerintah terkait dengan begini-begini. Ah, bunda lagi hatinya masyarakat. Ih, maka apa krodi? Contohkan dulu waktu zamannya COVID, kebijakan kan luar biasa, betul ya, dilarang ini, dilarang itu. Ah, itu namanya itu wadah. Nah, nanti 2023 apabila ada seperti itu, wadah seperti ini kita tanya, jangki sungkan-sungkan, jangan malu-malu menanyakan, Pak Kapolres, kenapa ada seperti itu pemberitahuan. Untuk itu, poin yang berikut saya perintahkan seluruh pembina fungsi hadir. Ya, contoh Kasareskrim. Ah, ada misalnya dari Adik Rahim mewakili masyarakat mau nanyakan kasus, misalnya kasus apa namanya yang melibatkan apa namanya itu kelompok X misalnya. Nanyakan kami langsung dengan wadah seperti ini. Ih, kenapa dibilangnya Jumat? Mungkin pemikirannya pimpinan itu mirip-mirip Jumat Berkah, biar nanti petugas itu lebih lagi kerjanya lebih berakai. Jaman-jaman itu betul enggak? Jadi pekerjaannya Polri, jadi mohon maaf, kita bersedekah itu bukan dalam bentuk semata-mata kita mempunyai materi, betul enggak? Sedekah itu bisa kita bersedekah pikiran kita toh di lingkungan tempat tinggal kita. Saya kan mohon maaf kalau ekonomi saya terbatas, tapi kita mempunyai kemampuan ini, misalnya Pak, oh saya ambil peran kan deh di anu di desa karena ada kuliah programnya, misalnya ada namanya kebijakan tahun 2023 misalnya ini pembuatan apa lagi namanya dana desa, yaitu menyambungkan ini desa A ke desa B misalnya, apa namanya ini dibuatkan ini jembatan. Karena saya latar belakang saya juga waktu SMA fisika eksak, nah, bisa kak juga meluangkan waktu, apalagi sekarang saya kuliah misalnya di Unhas bagian arsitek, itu bisa bersedekah di situ, itu maksudnya di situ. Seluruh lapisan masyarakat Wajo akan bisa melihat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini. Ya, harapan dari Kapolres, Bapak Kasat Intel, berikut-berikut kita undang juga dari kecamatan-kecamatan. Ya, contoh perwakilan kecamatan Pitumpanua, woi Muhammad Rasulullah, jauh nah, jam berapa nah berangka itu? Di?
Makanya jangki jam 8, jam-jam 10 lah. Dia topi nam motor tahu. Ada. Nah, seperti itu. Jadi berikut tolong lagi dievaluasi untuk masyarakat seluruh lapisan elemen betul-betul dari lapisan elemen paling bawah, ya. Itu harapannya Bapak Kapolres. Dengan maksud apabila ada potensi-potensi ya tindakan-tindakan preventif, preemptif sampai represif kepolisian ini itu bisa di mapping, diminimalisir. Ya, cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta kita terhadap masyarakat Kabupaten Wajo, sehingga kita semua datang ke sini untuk mengutarakan isi hati dari masyarakat sebagai perwakilan dari bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ada dalam ruangan ini, silahkan ajukan curahan hati. Bapak-bapak sekalian, mumpung Bapak Kapolres Wajo beserta Wakapolres Wajo dan seluruh pejabat utama Polres Wajo berada di hadapan kita semua, silahkan boleh angkat tangan. Polsek juga yang mengadakan ini supaya komunikasi itu jalan. Alangkah lebih bagusnya mungkin Pitung Panua diadakan di Pitung Panua. Paling misalnya kita dari teman-teman ada adik Pemuda Pancasila datang ke sana, kita yang datang ke sana supaya, karena kalau dia diundang ke sini waktunya yang mepet. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan forum ini, karena saya lihat yang diundang ini belum ada yang masyarakat-masyarakat dari dari Lailo sana yang betul-betul masyarakat yang kepingin komunikasi dengan polisi. Saya lihat di sini semua yang ada di sini akrab dengan polisi. Boleh digolongkan, janganlah kita diundang. Undang yang masyarakat dari Lailo sana, di sana, supaya lebih bagus. Karena kalau kita kan tidak tinggal telepon Makassar, tinggal telepon Kasatahti. Kalau yang di sana masyarakat takut. Dengan ketakutannya itu mereka menganggap bahwa polisi itu serem kalau saya melapor. Ini yang kita dapatkan di lapangan. Pak, kenapa tidak melapor? Jangan bisa melapor, Pak. Takut tak, nanti kalau saya dapat nuku bermasalah lagi. Hal komunikasi ini harusnya teman-teman LSM membantu, karena tugas sesungguhnya LSM adalah mengedukasi masyarakat, bukan mencari momen untuk mendapatkan sesuatu yang tanda kutip termasuk uang. Lembaga swadaya masyarakat itu bukan untuk cari duit, Pak. Kalau menurut kami, yang kami pahami, tak kayak teman-teman adik-adik dari Pemuda Pancasila, ada kepingin bantu lagi dibantu, bukan memanfaatkan masyarakat itu. Kalau misalnya ada persoalannya, seakan-akan dia dicalo misalnya di polisi, jangan kok ke polisi nanti saya urus. Ini banyak kejadian ini. Oh iya, Pak, bantu, Pak. Tapi saya mau kesengkan dari Pitung Panua, bisa tidak dikasih kami transportasi? Itu kan sudah menyalahi tugas fungsinya sebagai LSM kalau menurut kami. Karena sesungguhnya uang itu akan habis, berapapun pasti akan habis. Tapi tidak mencintai lembaganya. Terkadang, ya mohon maaf teman-teman mungkin dari LSM, dia tidak memahami apa sesungguhnya tugasnya dan fungsinya LSM. Yang intinya saya mau sampaikan, karena tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa ingin menanyakan, di mana sih prosesnya kasus saya? Nah, terkadang komunikasi ini tertutup karena personil. Kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman penyidik, karena personil yang ada di penyidik itu terbatas, hanya ada beberapa orang. Masyarakat yang mau tanya Kabupaten Wajo, nama fungsi ini sebenarnya, kalau dia sudah tanya, terkadang kan adik-adik kalau sudah jaga 1x24 jam, mereka tidur istirahat, dianggap bahwa polisi tidak melayani kami. Nah, ini yang tidak nyampe ke masyarakat. Makanya saran kami, undanglah masyarakat yang betul-betul masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum, supaya diberikan pemahaman terhadap itu semua. Karena saya secara pribadi, saya tidak pernah terima itu kalau polisi disalahkan. Tetapi kalau oknum, silahkan. Karena polisi sesungguhnya dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Kalau polisi tidak ada di Indonesia, kacau Indonesia. Saya secara pribadi di Facebook, dimanapun, kalau polisi ada berbuat, kalau ada yang tanggapi bahwa polisi kurang aja, saya tidak suka. Saya yang pertama kan terbiasa yang begitu.
Kalau polisi sungguhnya tidak akan pernah berbuat seperti itu. Tapi oknum yang berbuat di balik itu semua, mungkin karena seperti apa, seperti itu kita tidak tahu. Apa permasalahan, mungkin ada permasalahan di rumahnya. Karena sesungguhnya polisi itu juga manusia biasa. Nah, dengan hal seperti ini mudah-mudahan ini berkelanjutan. Berkelanjutan yang apa yang dicanangkan Kapolri ini, supaya Jumat Curhat ini selalu memang dilakukan. Dan hari ini juga dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan. Namun barang tentunya kegiatan perdana ini pasti saya boleh berpikir atau menganalisa ini pasti banyak kekurangannya. Pasti banyak kekurangannya. Contoh, apakah di tingkat Tripika itu dengan permasalahan yang potensinya besar, ya, wadah atau musyawarah atau Jumat Curhat itu maksimal dalam artian bisa merumuskan permasalahan itu dengan menuangkan jawaban atau seperti apa? Contoh ada permasalahan sesuatu yang ditanyakan masyarakat, putar-putar, akhirnya Kapolres bilang nanti saya tanya Kapolres. Jadi betul nggak? Mengambil lagi. Itu. Sekarang zamannya sudah berubah, keterbukaan sangat-sangat diperlukan. Untuk itu ini PR saya juga, Bapak senior kita, ya Bapak Abdul Qadir, yang membidangi banyak bidang-bidang tertentu, khususnya bidang-bidang pekerjaan. Saya termasuk diri saya dan pejabat yang ada di Polres Wajo ini akan saya perintahkan langsung kegiatan besok turun ke kecamatan. Minimal dia lapisi itu Pak Kapolsek, Pak Polri. Seperti apa nanti ke depannya ini? Itu. Terus yang berikut yang tak kalah pentingnya Pak Yan dan beliau, Pak Kadir, untuk kejahatan atau tindak pidana khususnya lex spesialis yang paling meresahkan adalah narkoba. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Sekarang di forum ini saya mau sampaikan ada kasat narkoba. Kasat narkoba, jumlah personil di narkoba keseluruhan berapa? 18 orang. Keseluruhan ada kasat, ada KBO, 2 kanit, 4 memami. Sisa 14. Itu dah. Oh, meninggal satu, maaf. Ya, Pak itu meninggal. Pak. Langsat. Sisa 17 orang. Ya. Berarti kekuatan sisa 15 kurang lebih. 13. Ya. 13 orang ini, Pak, dibagi lagi kelompok. Ada yang staf karena ada poluan juga situ. Penyidik. Nah, sekarang saya mau tanya, biar kita dengar sendiri. Unit lapangan berapa orang? 6 orang. Saya mau tanya, Ki, di Kabupaten Wajo ini berapa kecamatan? 14. Kalau memang, Mi. Baru kecamatan itu? Desa berapa kelurahan? 200. Berapa RT RW? Itu mau ngejaga, Pak. Cuma sementara saya sampaikan Pak Kadir, ada yang naik piket 24 jam besok istirahat tidur. Dan mungkin ini anak orang melihat terus sementara Pak Kuy. Betul enggak? Itu rasionya. Nah, itulah perannya ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, senior yang ada di sini. Tolong sampaikan Ki. Ya, ambil nomor kontennya. Langsung pembina fungsi, Pak. Ya. Contoh Ade Rahim koordinasi dengan Pak Kasat Narkoba. Pak Kasat Narkoba, selama saya di sini begini-begini hasil observasi saya, Pak, begini-begini ada indikasi seperti ini, Pak. Tolong waktu tak kita bicarakan. Mantap. Apabila kurang kekuatan yang ada di unit narkoba, kita BKO-kan ini unit-unit lain yang ada untuk memperkuat. Misalnya besar ini seperti itu. Ya, beri aplaus dulu. Itu harapannya Kapolres.
terkait dengan narkoba. Ini narkoba kan, kalau kita berbicara narkoba bukan persoalan sedikit, tetapi ini adalah persoalan kita bersama. Saya sebagai Kasat Narkoba adalah pelaksana teknis dari Bapak Kapolres keseharian dalam hal masalah pencegahan, termasuk dalam hal masalah penegakan hukum itu sendiri. Nah, baik, agak spesifik mungkin saya akan sampaikan ke Bapak supaya kita satu persepsi, tetapi dalam hukum tidak ada persepsi, tetapi disesuaikan dengan fakta. Ya baik, untuk yang disampaikan Bapak Kapolres itu betul adanya. Secara SDM, personil yang melekat di kami itu adalah 18 orang, itu sudah meninggal. Nah, inilah kendala-kendala di dalam hal masalah kegiatan keseharian 14 kecamatan dengan jumlah personil yang sangat terbatas, ditambah dengan kendala-kendala di lapangan itu. Nah, terus tetapi kami dari kepolisian, dari Satar Koba, sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif dalam hal masalah pencegahan, yang tentunya diawali dengan kegiatan-kegiatan preventif dan preventif itu sendiri. Preventif itu sendiri adalah melakukan komunikasi-komunikasi atau merangkul sumber-sumber diajak komunikasi, ya. Salah satunya kegiatannya kami kemarin adalah masuk di sekolah-sekolah itu. Nah, preventifnya di sini kita sudah bagi personil, namanya Krimsersek. Kalau dalam hal masalah preventifnya, pembagian wilayah, zona wilayah terkait dengan tanggung jawab masing-masing di kecamatan, di titik-titik rawan peredaran narkotika itu sendiri. Kalau kita bicara narkoba, narkoba itu umum, Pak. Spesifiknya itu narkotika, jenisnya. Kalau narkoba termasuk minuman yang ada di dalamnya, Pak. Di Kabupaten Wajo kita tahu juga, Pak, di sini adalah mungkin semacam distributor minuman, itu narkoba, Pak. Ya, kalau spesifiknya itu narkotika, jenisnya ya mungkin sabu atau ganja dan sejenisnya lain. Nah, baik, untuk ya itu yang dikumpulkan Bapak Kapolres tadi, ya itulah kendalanya seperti itu. Sekarang sudah canggih, dulu face to face antara si pembeli dengan si penjual. Sekarang zaman digital, era milenial sekarang, sangat gampang dan mudah untuk dilakukan transaksi, tetapi wujudnya bahan atau barang itu ya ada beberapa cara dilaksanakan. Ada yang biasa kita dengar itu sistem tempel, itu teknis, Pak, di lapangan. Ya mungkin bapak-bapak tidak tahu bagaimana sih susahnya untuk mengungkap satu perkembangan atau penangkapan atau pengungkapan pelaku-pelaku narkotika sendiri. Ada beberapa pengungkapannya kami di sini di semenjak tahun 2022. Ya kalau di tingkat Polres, Pak, sudah sangat signifikan berat bobotnya, netonya dan brutonya sudah lumayan, Pak. Itu sudah hampir 700 gram. Jadi kalau diakumulasi semua termasuk yang kecil-kecil itu yang saset, ya kalau sekilo ada itu untuk Polres Wajo itu. Jadi yang berupa yang banyak itu kurang lebih 500 sekian, Pak. 500 sekian gram. Karena kemarin di tanggal 17 Desember minggu kemarin, alhamdulillah kita dapat satu bal. Itu kurang lebih berat bersihnya atau netonya atau brutonya itu 500 gram. Di salah satu tempat di sini, salah satu jalan, sudah kita lakukan penangkapan. Dan terus terang itu bukan warganya kita, itu warga tetangga, tidak usah disebutkan. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan, saudara-saudara semua bisa mendengar dan mengetahui dari mana sumbernya itu. Nah, itulah salah satu titik-titik ataukah kendala-kendala yang kami alami di lapangan itu. Si A adalah bandar. Yang menunjukkan si A adalah si bandar harus ada pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Ya seperti yang sampaikan Bapak Kapolres tadi, Pak. Sekarang sistem digital, sistem zaman milenial katanya anak-anak muda sekarang. Nah, untuk saya dapat bisikan juga dari Bapak tadi ini, ya betul itu, Pak. Sistem transferan. Ya, banyak sekarang, Pak, sistem transferan. Mungkin rekening ke rekening, ada lagi BRI. Sekarang banyak sistem, Pak, ya bisa. Nah, komunikasi, ketemu-ketemu dengan penjual, dengan si pembeli juga sudah tidak ketemu lagi. Nah, itulah kendala di lapangan, Pak, yang kami alami selama ini. Jadi untuk saya lah sampaikan secara umum saja, mohon maaf, laporan, Pak, atau pengaduan atau laporan polisi yang ada sama kami, Pak, selama rutin waktu setahun itu 88, Pak. 88 laporan ke kami, yang kami tersangkakan itu kurang lebih 100 orang, Pak.
Sekarang yang sementara pending atau sementara sini prosesnya kurang lebih 10 kasus yang sementara pending, Pak. Bukan pending berarti tidak dilaksanakan proses, tetapi masih berproses untuk menunggu kepastian hukum dari kejaksaan itu sendiri. Demikian, Pak, ya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya mau sampaikan di sini, Pak Kapolres, yang lagi tren sekarang. Kebetulan saya juga di komunitas pemerhati sepak bola. Ini banyak masukan yang masuk ke saya. Mengatakan bahwa kenapa di Kabupaten Wajo ini tidak ada turnamen. Sementara Sidrap, Pindrang, Maloko, Sopeng Bone, kita dikelilingi oleh turnamen ini, di Wajo tidak. Terus dia mengatakan bahwa Kapolri sudah mengeluarkan surat izin turnamen Liga 1. Seiring dengan peraturan Kapolri nomor 10, ya Perkap nomor 10 tahun 2022 tentang izin pelaksanaan kompetisi olahraga. Jadi teman-teman dari komunitas itu mengatakan ke kami-kami ini juga sebagai pelaku sepak bola yang ada di Kabupaten Wajo, kenapa turnamen kemarin ada Liga Wajo, ada Liga Berhimim, ada Liga Tikapin tidak terlaksana di Wajo. Sementara semua PR yang masuk ke Kapolres masing-masing itu ada. Apakah PR ini kalau tidak dijalankan itu namanya diindahkan atau ada sanksi seperti itu. Tapi yang saya salutnya ke Kapolres Wajo ini, artinya Bapak Kapolres ini patuh dengan PR itu, tidak mengindahkan. Sementara Kapolres lain mengindahkan melalui kebijakan yang diberikan. Nah, pertanyaannya itu kenapa mesti Wajo ya, dan kapan itu TR dicabut? Maaf, ya mendekati angka 300 lah, ya. Sehingga sampai dibahas di Liga Sepak Bola Internasional bahwa ini adalah mencatat sejarah korban supporter yang paling terbanyak sedunia, Pak. Kalau tidak salah ranking 2 Indonesia, ya. Nah, baik. Ini menarik. Saya lanjut lagi. Mabes Polri mengeluarkan surat telegram terkait dengan kebijakan sementara waktu untuk liga-liga tertentu dipending. Berjalan waktu itu, tak 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 tak. Ada kebijakan setelah sekian bulan, kita sampaikan tadi ada liga apa namanya ini? Bukan, yang terlaksana Liga 1. Liga 1 terlaksana. Seperti apa terlaksananya? Karena tentunya ada tim independen mengevaluasi. Itu mengkhawatirkan akan terjadi kembali di Mana ini? Ya, khawatirkan kembali apanya? Yang pertama SOP terkait dengan surat izinnya harus tahapan, khususnya lagi SOP dengan lapangannya, karena tim independen menemukan bahwa ada salah satu ruang atau tempat itu tidak sesuai dengan peruntukan pada saat korban terjadi. Seperti itu diambil alih oleh Polda di Brigjen lagi. Polda mengeluarkan surat telegram ditandatangani oleh Karop Dirintel melalui Pak Dir lagi, melalui Pak Kapolda, bahwa untuk sementara kegiatan bola dipending. Melalui masukan masyarakat ini, Pak, sebelum kita ngomong, Kapolres sudah kurang lebih 7 kali kalau tidak salah saya telepon langsung ke Subak Reminya. Tolong dipotokan ke Subak Remin tahapan Bupati Kap, liga ini dan lain-lain. Inilah kemauan masyarakat yang ada di Wajo. Kapan kita bisa dukungi? Itu masuknya Pak Kapolres. Jadi secara matematikanya jelas saya ada di
di niatnya atau kemauannya di masyarakat Wajo. Ya, terjawablah sudah ada sementara jawaban dari Kasat Intel. Bagaimana? Ada kebijakan boleh dilaksanakan, tapi tidak ada penonton, baru di lapor, ditutup, pak bola aja bang. Coba, saya pemain bola kampung lah. Itu. Nah, ini ada kabar-kabar baik. Mudah-mudahan setelah tutup tahun besok ini, ya tolong kami dibantu juga melalui provinsi. Kita sampaikan sama-sama. Kita kira nggak suka sih kalau ada kegiatan begitu Kapolres, nggak suka tuh, Ices. Betul nggak? Ada tol yang lagi Kapolres. Kamu gitu? Betul nggak nih? Tolong kami nanti dibantu, ya. Komunikasi ki dengan yang ada di provinsi, biar nanti mereka sambung ke Polda, nanti kita mau arus lagi, kasih napu ala talae, sekian mini liga yang ada di Wajo tertunda, itu maksudnya Kapolres. Barang tentunya tidak mengindahkan SOP. Sempat saya ditanya sama Bapak Kapolda, waktu Bapak Kapolda mendarat ada RT2 Pak, 2 menit lagi. Karena saya mau press release. Apa dia bilang Pak Kapolda waktu mendarat? Dia bilang, ini lapangan apa Pak Kapolres? Saya bilang, lapangan sepak bola, jenderal. Lapangan sepak bola, mana tribunnya? Siap, izin tribunnya di atas. Terus tribun yang lain mana? Nah, tidak ada. Maksudnya ini, kalau ada sepak bola kan ada lawan. Berdua itu kan? Maksudnya ada mereka, ya baku lawan ini. Yang dikhawatirkan ini pendukung ini. Wah, saya bilang, bahaya ini kalau pendukung baku DP begini. Pendukung jadi satu. Baku begini maaf nanti. Kalau saya menganalisa, mohon maaf. Kalau warga tadi sini, dia awal. Yang dikhawatirkan itu mendatangkan kabupaten lain. Ada oknum tertentu, lempar botol, pas didekat lempar begini, kena, selesai. Baru mohon maaf, sudah kita sampaikan, petugas yang ada di Polres Wajo ini jauh sekali Pak. Paling saya maksimalkan itu jaga di sana 50 orang. Nah, contoh pengunjungnya sudah ratusan. Nah, bagaimana sistemnya nanti? Sementara lapangan yang ada di mana itu? Di Inom di sebelah ini, seperti itu kondisinya. Nah, tidak sampai situ. Tetap kami akan upayakan biar talenta daripada bola ini terlaksana. Mungkin nanti Pak Kasat Intel kita sampaikan, jangan yang besar-besar dulu, Pak Kro. Contoh, Bupati Kapna, Bupati Kapna itu pesertanya ada di luar. Ya, itu saja. Jangan kemudian di luar-luar. Itu, TRT itu. Kalau perlu sama tim panitia, lagi di Polda jalan-jalan, biar dia kota juga menghadap tim. Betul tak? Itu meyakinkan itu. Oke? Okay? Yaitu curahan hati yang kita bisa terima pada pagi hari ini. Terima kasih banyak karena kita dibatasi waktu. Setelah ini saya beranjak ke ruang sebelah lagi untuk press release. Ya. Saya mau buka lagi karena waktu. Setuju ki kalau kita tutup mi? Ya, ya. Saya akhiri, terima kasih banyak persiapan sholat Jumat juga. Semoga meraka maneng ya gagai. Ya, selamat ki semua, anak juga, cucu juga, selamat amin.